我先换一下。有人。Wow, saatnya turun season ya guys. Saya ini di Advent Server. Saya dapat di tier epic dan turunnya saya kemana ya? Kita lihat. Ternyata GM2 ya guys, Grandmaster. Nah, oke guys, kita akan membahas di video kali ini di season 19 apa aja yang baru ya guys di fitur Mobile Legend. Oke, hadiahnya sebelum itu kita lihat dulu hadiahnya. Ternyata di season 19 itu adalah skin Akai. Oke guys, kita akan coba skin Akai ya guys ya. Oke, sebelum itu kita claim dulu skin gratis ini. Waduh, cakep juga. Skin gratis berasa 1 juta ya guys ya. Oke, kita akan coba ya guys ya, skin gratisnya di kostum nanti. Kita pencet oke dulu. Oke, kita akan coba nih di kostum nih skinnya. Widih, efeknya sih kuning-kuning gitu ya guys ya, biasa aja. Ya, skin gratis ya guys ya, skin season 19 dari Moonton. Oke lah, nggak apa-apa lah ya guys ya. Itu kalau diperhatikan itu Akainya itu membawa anu ya guys ya, apa, tongkat baseball ya guys ya. Oke, untuk skill 2 nya nah efeknya kuning-kuning gitu aja ya guys ya, sama seperti bajunya tuh yang di lengannya. Oke, kita coba untuk ultinya gimana. Oke lah, cakep juga, namanya juga skin gratis ya kan, daripada tidak dikasih dari Moonton mending dikasih lah, nggak apa-apa ya guys ya, syukuri aja. Oke guys, mungkin ini aja ya guys ya, skin season 19 dari Moonton yaitu skin Akai, nggak ada yang luar biasa ya guys ya. Nah, oke, di sini yang belum tahu turunnya kemana. Nah, untuk player app Mythic 500 turunnya kemana? Kalian bisa lihat ya guys ya. Nah, player legend turunnya ke epic berapa? Kalian bisa lihat ya guys ya. Nah, player epic dan turunnya kemana? Kalian bisa lihat. Player GM turunnya kemana? Epic 5 turunnya kemana ya guys ya. Player GM juga bisa lihat nih. Player master turunnya kemana? Semoga kalian turunnya nggak terlalu jauh ya guys ya. Nah, oke, apa aja sih yang baru di season 19, coba kita lihat. Itu ada penyesuaian terbaru ya guys ya, kita pencet. Wow, mengoptimalkan bobot rank pada mekanisme matchmaking, probabilitas ketidakseimbangan matchmaking dan pertandingan lintas rank telah menjadi jauh lebih rendah ya guys ya. Nah, jadi kalau epic ketemu mythic itu tidak bisa lagi, jadi epic PS epic ya guys ya, kayak gitu. Oke lah, Moonton ini memperbaiki ya guys ya. Oke, kita lanjut solo nomor team of 3. Nah, oke ya guys ya, nih solo ketemu solo kayak gitu ya guys ya, Moonton memperbaiki nih, yang dulunya solo bisa ketemu trio, sekarang solo ketemu solo ya guys ya. Oke, mantap, menambahkan medal point dalam penilaian kemampuan bermain player, hasil penilaian akan menjadi lebih tepat ya guys ya. Tahu nih apa nih ya guys ya, rank MVP. Oke lah, yang tadi ya solo ketemu solo tadi mantap ya guys ya. Nah, kita akan coba fitur di rank. Wow, kalau kita pencet rank itu ada fitur baru ya guys, coba lihat, coba kita ulang, kita ulang. Nah tuh ya kan, ada fitur baru ya guys ya, coba lagi, coba di klasik, kita klasik apa ada ya guys ya, seperti itu, coba klasik. Oh, tidak ada ya guys ya, jadi adanya tadi di rank aja ya guys ya. Coba lagi kita ke main rank ya guys ya, kita main rank. Nah, pas masuk, nah tuh kayak ada kainnya gitu. Oke lah, kita akan coba lihat mapnya ya guys ya, apa ada yang baru dari Moonton ini untuk season 19. Tidak ada ya, kita mulai game aja. Ini kita main solo ya guys ya, tanpa ada epic.
Kalau di Advent Server itu GM pun sudah bisa draft pick ya, gimana? GM pun sudah bisa draft pick, dan juga kalau master pun sudah bisa draft pick ya, gimana? Apakah nanti di server original seperti ini ya, gimana? Kalau di tier master itu sudah bisa draft pick kayak gini ya, gimana? Kayak di Advent Server kemungkinan bisa seperti itu ya, gimana? Dan juga kalau pilih hero itu ada suaranya ya, gimana? Contoh Nana. Nah, itu ada suaranya. Coba lagi Franco. Tuh, keren abis ya guys ya di season 19. Nah. Tuh, Wanwan ada suaranya gitu ya guys ya kalau kita pilih hero-nya. Nah, di sini kita melawan Johnson Australia nomor 1 ya guys ya. Widih. Ngeri ya guys ya nih. Oke, guys. Nah, teman-teman kita juga oke lah. Coba kita lihat ya guys, map apa yang baru di season 19. Wow, apa nih garis emas-emas kayak gitu ya guys. Baru nih ya guys, baru tahu nih. Garis-garis emas kayak gitu. Oke lah, cakep juga ya. Mantap lah. Dan juga tuh apa tuh di minimap. Wow, kelihatan ya jungle-nya kalau mau muncul itu ada waktunya. Oke lah, nice. Season 19 makin keren aja ya Muntun ya. Kita bisa tahu jungle-nya itu muncul atau tidak. Jadi kita nggak nungguin lagi. Oke. Okay. Kemungkinan itu aja ya ke sana. Dan juga fitur-fitur baru dari Muntun yaitu adalah itu apa tuh lagi tuh di minimap. Kita bisa lihat darah teman kita kayaknya tuh. Lihat tuh. Darah teman kita ngebob kita bisa lihat tuh. Darah teman kita, darah musuh kita bisa lihat ya guys ya di minimap tuh. Lihat tuh darahnya Silvana. Abis dikeroyok tuh ya guys ya. Gila cakep juga nih season 19. Oke lah mantap ya guys ya. Oke guys, mungkin kemungkinan itu aja guys ya di season 19 ini. Kenapa nih Hayabusa nih? Hayabusa. Wow, ternyata dia nafsu sekali. Wah, oke okay, dia mati nih. Mati dia. Oh. Nafsu sekali ya guys ya. Gila. Tolol. Hayabusa, Hayabusa. Nah, coba lihat nih mapnya baru ya guys nih, tampilannya agak berbeda ya. Oke guys, kemungkinan itu aja guys ya video dari AMG Gaming di video dari AMG Gaming kali ini. Kalau gitu buat kalian jangan lupa kalian subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Dan ini Wanwan adalah Wanwan yang di buff ya guys, gila sakit banget. Mau maniak aja nih. Apakah maniak? Oke, okay. Bakal maniak. Oh tidak, mati saya. Oke okay, guys, bye bye ya guys ya.